Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton sekalian. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan beberapa faktor dan ciri pada robot saya, pada modul robot saya. Fungsi robot saya adalah untuk menanam semula pokok di kawasan lapang maupun di kawasan perhutanan. Jadi ini adalah robot saya, modul robot saya di atas. Di bawah, di hadapan, di tepi, di belakang. Okay. Jadi terdapat dua ultrasonic sensor pada robot saya. Ultrasonic sensor di hadapan dan di belakang. Okay, ultrasonic sensor saya ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada terlanggar barang yang ada di kawasan tersebut, pokok ataupun apapun objek. Jadi dia akan mengelakkan dari terlanggar sesuatu objek di kawasan tersebut. Dan saya juga menggunakan solar panel untuk menyerap tenaga cahaya, menyerap cahaya matahari dan menukarkan, dan ianya akan menukarkan kepada tenaga elektrisiti, dan elektrik itu akan digunakan pada robot ini dan robot ini akan berfungsi. Di bahagian bawah adalah tempat untuk melubangkan tanah dan melubangkan tanah. Melubangkan tanah dari sini, dia akan menebukkan di kawasan tanah tersebut. Dan selepas menebuk, dia akan memasukkan biji benih ataupun anak pokok. Jadi ini adalah tempat untuk memampatkan tanah tersebut. Dan itu sahaja daripada robot yang saya buat.